Sarankan bagi anak-anak yang kondisi emosinya mudah meledak atau susah diatur. Kenapa? Karena dicontoh. Boleh diingat Bu, Tom and Jerry kartunnya apa? Pukul-pukul, marah-marah, kejar-kejaran ya. Boleh dipukul, hidup lagi Pak. Pukul, hidup lagi ya. Kalau maksud akan itu secara umum tampaknya menghibur ya. Tapi kalau secara tubuh kembang yang dicontoh, ini aspek emosinya bisa menurun nanti anak kita. Masih muda emosi, akhirnya nanti dia meniru. Ketika dia punya bad mood, dia akan meniru hal ini. Ya, mudah marah gitu. Atau berusaha mencapai apa yang dia inginkan. Ya, nah ini sekilas ya, efek tadi yang sudah saya katakan ya. Konsentrasi, acuh terhadap lingkungan, agar anak-anaknya kalau mulai cuek, dipanggil 1, 2, 3 kali nggak noleh ya. Kemudian punten, kemampuan menulisnya menurun ya. Mangga tinggal dicek dulu secara basic karena ini era digital, biar kasih sayang kita benar-benar tersandung. Ini story-nya nih penyebabnya. Pada saat kelas 4 SD, orang tuanya pisah itu bukan cerai. Bapaknya kerja di daerah luar Bandung. Lalu beberapa bulan kemudian ibunya sibuk bekerja. Akhirnya intinya dia sendirian di rumah. Ketika dia kelas 4 SD merasa dipenik banget, sendirian, kesepian, sendirian di rumah, gak ada perhatian, boleh sendirian. Tapi dikasih fasilitas, kasih jajan, tapi perhatian kurang. Nah ini ya pembelajaran buat kita berdua. Ketika kesepian, medsos. Medsos, main Facebook ya. Terus dia curhat sama teman di kelasnya. Teman kelas. Pas teman kelasnya itu deket jadi sahabatan. Ya, dari kelas 4 SD sampai kelas 5 SD ini ya, itu sahabatan. Ketika sahabatnya ini main sama yang lain, dia cemburu. Sayang sama sahabatnya. Nah, di situ kata dia mengingat kesenangan saya mulai itu kelas 4 SD. Jadi kalau teman saya main tuh kan di kelas pindah bangku, dia merasa cemburu gitu, merasa marah, nggak suka gitu, nggak masuk sekolah. Di situ saya nggak suka aja kalau teman saya. Nah itu ciri-ciri awal kalau cemburu berlebihan dengan teman sesama jenis, tolong diperhatikan ya, jangan dikutuk. Nah orang dia sempat cerita waktu kelas SD ibunya kemarinnya, mah aku tuh ini cerita kalau si A itu main sama yang lain aku tuh nggak suka gitu, tapi orang tua cuek. Ah itu mah biasa. Ya udah, kamu deketin aja.
dan temannya itu dia dapat dari situ dia menyukai. Ini cerita sederhana, tapi mungkin perlu kita ketahui. Jadi penyebabnya itu nggak bisa diprediksi, krisis identitas itu. Dan sekarang memang makin banyak terjadi, ya. Jadi bukan hanya trauma, bukan hanya itu trauma juga dia, tapi trauma itu bukan hanya besar ya, tapi dari kesepian. Kurang diperhatikan orang tua, dia curhat sama sesama teman, akhirnya merasa nyaman, merasa takut kehilangan. Kenapa dia takut kehilangan teman? Karena dia